Ini kali. Bukan, itu kan huruf kah? Ini kali nih. Bukan, tetap aja itu frozen huruf F. Ini kali nih. Bukan, itu barbar. Benar banget teman-teman, udah dapat huruf H, huruf D nih. Apa ya kira-kira? Wah, ini nih. Doka Dola. Risol nih teman-teman. Tuh, mana ya? Loh, kok nggak ada ini risol? Waduh, beneran nggak ada loh teman-teman. Wah, kayaknya ketinggalan. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Akila Hore. Nah, tau gak sih teman-teman, hari ini kita bakal bikin challenge. Akila udah tau challenge-nya? Nama-nama Ramadan, makanan nama-nama Ramadan. Betul sekali teman-teman, jadi apa? Hari ini tuh ya. Tolong Akila membeku. Oh, dia membeku, kita gerakin dulu. Nah, jadi hari ini tuh kita mau bikin challenge teman-teman. Kita bakal beli takjil yang hurufnya itu berawalan dari kata Ramadan. Ya, jadi kalau misalkan nih Akila mau beli dengan huruf R, berarti kalau berbor takjil R itu apa ya? R. Risol. Nah, betul, risol. Rujak. Rujak juga bisa. Tapi itu kan asem ya. Terus setelah R berarti A. A misalkan apa? Ayam. Nah betul, ayam goreng bisa teman-teman. Jadi Akila udah paham ya. Oke. Kalau gitu teman-teman, kita bakal berpisah. Akila mau kemana rencananya? Mau beli takjil. Pengennya sih di Alfamart aja papa. Oh ya udah kalau gitu, ya udah Akila ke Alfamart, papa nyari takjil yang goreng-gorengan gitu aja ya di pinggir jalan ya. Jadi nanti Akila sama Om Yuda, papa sama Om Charlie, oke? Oke papa ku sayang. Ya udah kalau gitu teman-teman, jangan kemana-mana, tetap selalu stay di channel YouTube Akila. Nah teman-teman, kita udah nyampe di sini. Wah bener banget nih teman-teman, kita udah nyampe di Alfamart tuh. Kira-kira apa ya yang awal berhuruf R Om Yuda di sini apa? Gimana kalau kita cari aja yuk tiap lorong, siapa tahu ada snack atau minuman yang awalan huruf R. Oh yaudah yuk. Ayo yuk. Oh iya, aku tahu Om Yuda, ya roti. Ayo 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 kita cari roti yuk. Mana? Ini rotinya. Wow, ada ini dia nih rotinya nih. Wah, ada selainya juga nih teman-teman. Kira-kira Akila mau makan roti yang ini, mana nih? Ini juga bisa. Oh iya benar-benar nih. Ada aqua nih teman-teman. Ini kan awalan huruf A. Benar banget iya. Akila. Ayo kita ambil keranjangnya aja yuk. Ayo. Udah dapat nih huruf A nih, aqua nih teman-teman. Oke, Om Yuda pegangin. Akila mau roti Doraemon. Oh, roti Dorayaki nih teman-teman. Kita udah dapat roti Kedua. Sama aqua. R sama A udah Om. Selanjutnya huruf M sama A sama D sama H sama A N. Oke. Okay. Ini kali. Bukan, itu kan huruf kah? Ini kali nih. Bukan, tetap aja itu frozen huruf F. Ini kali nih. Bukan, itu barbar. Oh iya, Akila tahu Om Yuda itu mie. Wah, bener banget Akila, ayo kita cari yuk. Ayo. Ini mie goreng. Akila doyannya mie goreng nih. Sama satu buat papa. Oh, Akila tahu papa suka-sukanya ini. Oh, mie itu. Iya. Wow. Sekarang selanjutnya Akila mau mie apa nih? Akila mau mie ramen. Emang Akila doyan yang makan yang pedes-pedes? Iya. Boong. Oh, mie-nya warna pink tuh lucu banget teman-teman. Selanjutnya huruf A. Kira-kira kita beli apa ya bagusnya? Kan udah tadi air kan A-nya banyak. Ini mah kerupuk. Astor. Mau enggak? Mana? Ini kan huruf A nih. Tuh, benar kan teman-teman? Astor. Iya, 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 benar kan? Nah, akhirnya huruf A. Selanjutnya huruf D. Iya, iya. Ini. Oh, ini nih hidrokoko huruf H. Ya udah deh ini aja tuh Akila. Ada huruf H. Ini. Iya benar, benar banget. Hidrokoko. Kita beli yang gede karena papa suka banget. Oke. Okay. Benar banget teman-teman, udah dapat huruf H, huruf D nih. Apa ya kira-kira? Wah, ini nih.
Doka Dola. Macam tak betul je budak ni. Wah, Akila tahu Om Yuda Dairy Milk. Oh, Dairy Milk. Itu. Coklat dong. Ayo kita cari yuk. Okay. Mana? Ini. Dairy Milk. Bener banget kan? Wow, ini nih teman-teman. Ini lucu banget sih, gemas. Sekarang huruf A. Kira-kira apa lagi ya yang huruf A? Roti. Hah? Huruf A apaan ya? Tahu. Aster. Ah. Ini mah huruf N bukan A. Gak apa-apa, Aster. Ya udah deh, gak apa-apa. Ini kan ada nanti Aster terakhirnya huruf N. Ini aja ya, nyam-nyam. Agar-agar. Wah, huruf A-nya berarti agar-agar nih. Iya. Ya udah, ayo kita cari agar-agar. Oke. Ayo. Wah, teman-teman ternyata nggak ada agar-agar. Sekarang apa lagi ya? Bantuin kita dong, teman-teman. Minyak. Minyak mak. Ini ada A ini. Wah, ini aja Om Yuda. Ini kan tulisannya Abloka Rungri kan? Iya. Bener banget tuh teman-teman. Aneka gorengan. Iyalah, kan dia berawalan dari huruf A kan? Iya, kamu pinter banget loh Akila. Kita beli gorengan yang kuning itu aja Om Yuda. Oke, kalau gitu. Tuh aneka gorengan. Ini. Iya, kalau yang di bawah kan roti. Akila sukanya roti sih. Ini kira-kira papa berhasil gak ya beli tajilnya? Semoga aja berhasil. Meanwhile, kita beli di sini. Jadi papa Akila punya ide nih teman-teman, pengen beli gorengan yang berawalan dari huruf R, yaitu risol. Nah kebetulan di sini tuh ada risol yang unik teman-teman. Apa bang? Nah ini risol sayuran ayam pedas bang. Kalau ini? Mayones daging pedur. Ini bang. Ya, makasih ya bang ya. R berarti kita nyari huruf A lagi nih. Kita nyari huruf A lagi nih Char. Iya benar, bisa air kelapa, bisa air jeruk. Tapi kira-kira Akila ini berhasil nggak ya? Kayaknya sih agak susah. Nggak mungkin Akila tuh bisa berhasil teman-teman. Kira-kira papa berhasil nggak ya beli tajilnya? Semoga aja berhasil. Yaudah kalau gitu kita beli air jeruk aja deh dulu. Oke. Ini jeruk ya? Jeruk. Ini nggak ada campuran kan ya? Nah, jadi ini tuh benar-benar ori nih teman-teman, pakai jeruknya. Minta satu ya. Oke. Nah, kita udah dapat nih teman-teman R dan A. Setelah A berarti kita nyari awalan dari huruf M teman-teman. Oh, masih ada mendoannya? Oh, masih ada tuh. Satunya berapa, Om? 3.000. Nah, kita udah dapat menduannya, teman-teman. Sekarang setelah M menduan, A lagi nih berarti ya? Iya, berarti air kelapa dong. Oh, iya benar. Jadi kita beli es kelapanya di sini aja ya. Es kelapanya 4 ya. Nah, pesanan kita yang udah dibikinin nih, teman-teman. Pakai gula merah nih lebih mantap. Iya, makasih. Yo, makasih ya laris manis, Pak Dek. Tuh, kita udah dapat nih esnya, teman-teman. Kita langsung cari lagi yang lain, teman-teman. Berarti setelah A, apalah Rama D ya? Oh, Pak Sakila punya ide, teman-teman. Es Dawet, Dawet kan? Nah, masukkan tuh D-nya, ya. Oke. Okay. Nah, berarti kita beli Dawet langsung di depan teman-teman. Ini nih, ada masih ada Dawet nggak? Masih ada. Nah, ada nih ternyata, cuy. Oke. Okay. Tuh mantep cuy, pakai gula. Iya, nggak usah terlalu manis. Soalnya buahnya udah manis kan teman-teman. Nah. Berapa mang? 5.000 saja. Waduh, ini kayaknya uang receh kita udah habis nih tadi nih, kepake nih teman-teman. Kita lihat dulu. Wah, ada pas banget nih. 5.000. Oke. Oke, lancar terus usahanya, mang. Nah, kita udah beli es dawet nih, udah banyak banget nih belanjaan kita nih teman-teman. Ini udah D dawet, berarti setelah itu H ya? Ha. Aduh. Apa ya H ya? Kihang Hoheng. Kita mau beli pisang muliannya 5.000 aja.
Yeah. Ini Hihang Hoheng. Akangnya nggak ada nih di sini Hihang Hoheng. Adanya pisang molen, tapi nggak apa-apa ya. Ini soalnya udah mau maghrib nih, udah mau buka nih. Jadi kita harus beli dulu nih secepatnya nih teman-teman. Nah, sekarang kita udah beli Hihang Hoheng. Ini udah nih Hihang Hoheng nih. Apalagi nih Char, kira-kira? Oh iya, biar nggak lama nih. Tiba-tiba Pak Sakila punya ide namanya ayam goreng. Oke, okay, let's go teman-teman. Mang masih ada, Mang? Tuh. Oke. Okay. Kita udah dapat teman-teman. Satu lagi nih berarti tadi ini ayam goreng, berarti tinggal N ya? Nah, N kira-kira apa, Mang? Masukannya dong. N nih, apa kira-kira nih? Nasi goreng. Nah, boleh nasi goreng, benar. Ada lagi apa yang lain? Nugget ya. Wow, berarti ini bisa juga nih. Oke, okay, thank you ya. Kita beli itu ya. Gimana kalau kita beli nasi padang aja ya kayaknya? Iya dong, lebih enak kayaknya. Iya, oke. Okay. Kita langsung ke nasi padang aja teman-teman. Oke, okay, let's go. Nasi padangnya satu ya? Satu. Nah, udah nih teman-teman. Semuanya berapa, Mang? 13, Bang. 13 tuh. Murah banget kan teman-teman. Akhirnya challenge kita selesai juga teman-teman. Ini nasi padangnya. Kita udah semuanya semua sesuai huruf ya, Char ya? Iya, udah. Jadi, dari R sampai N udah selesai semua. Kira-kira Akila beli apa aja ya? Paps Akila jadi penasaran nih teman-teman. Oke, kita langsung ke rumah Char. Oke. Oke teman-teman, nah kita udah sampai rumah nih. Ya. Nah, coba kita lihat ya Akila tadi beli apa aja ya? Beli ini. Mulai dari huruf R. Mana R-nya Akila? R. Ini dia Papa Roti kesukaan Doraemon. Oh iya, Dorayaki teman-teman. Kalau Paps Akila tadi R risol nih teman-teman. Tuh, mana ya? Loh, kok nggak ada ini risol? Waduh, beneran nggak ada loh teman-teman. Wah, kayaknya ketinggalan. Wah, ini nih, waduh. Waduh, ini teman-teman risol, aman ya? Ketinggalan tadi. Iya, ini risol ya. Ada ya, Papa ya. Terus, Akila apa lagi nih? Air setelah putih. A, oh iya, A, air putih, Akila. Terus, Papa tadi tuh, A itu air kelapa. Nih, Papa, air kelapa nih. Jangan ya tebak-tebakin Akila dong. Akila jadi bingung. Akila kan nggak bisa baca. Oh iya, iya. Tapi tenang aja, kan ada Papa yang bantuin nanti. Oh iya. Oke. Okay? Nah, setelah A, Ra, M. Kira-kira Akila apa ya M ya? Oh, Papa bisa tahu. Pasti ini kan mie kan? Oh iya, ini kan kesukaan Papa, tahu Akila tadi beli dua. Oh, makasih. Perhatian banget sih. Tuh, mie kesukaannya Papa Akila, okay, teman-teman. Tadi M Papa apa ya? Mendoan. Tuh, mendoan nih. Itu mendoan apa? Tempe mendoan, tuh. Nah, terus setelah M, A lagi nih. Kila A apa? Astor, Papa. Oh, iya. Bukan itu yang nyamit. Ini Astor nih. Iya benar, Astor teman-teman. Tadi Papa Akila. Ah, ini nih air jeruk nih. Air jeruk. Nih teman-teman, air jeruk. Ini air kesehatan teman-teman. Oke, udah A berarti Rama, D lagi nih, D. Dairy Milk. Ini dia Papa kesayang, oh, Dairy Milk. Iya, benar D nih teman-teman. Enak Dairy ini Milk. Coklat. Oh iya, kalau Paps tadi apa ya, D ya? Oh, ini nih. Dawet. Dawet. Dawet ya teman-teman ya. Oke. Okay. Akila, ha, apa tuh? Kesukaan Papa buat Papa. Perhatian banget nih Akila ya, itu teman-teman. Buat Papa. Kasih udah beliin kesukaannya Papa. Paps Akila bingung kali tuh, ha, apa ya? Mudah-mudahan Akila ngerti nih. Ha, itu ada nih. Ini dia. Gorengan. Hihang Hoheng. Okay. Ini dia Hihang Hoheng. Hihang Hoheng, Hoheng. Iya. Aduh Papa, dada aja itu kan pisang molen. Aduh, maaf ya. Yeah. Oke, okay, Ramadan Pak berarti ah. Aneka gorengan ini Papa kita beli di Alfamaret. Oh, aneka gorengan bisa loh. Dan isinya apa teman-teman? Risol. Terus yang terakhir tadi Paps Akila apa ya tadi ya? Ayam goheng. Ayam goheng kesukaan Akila, mau beliin. Terus yang terakhir N. Ini dia Papa nyam-nyam. Wow, gila. Bisa loh Akila mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Kalau Paps tadi N. Kalau Paps tadi ini N. Nasi padang kesukaan Papa dan yang lain.
Paps Akila ini kalah teman-teman. Akila benar semua. Kalau Paps kan tadi sebenarnya ini yang mengganjal itu ini nih. Hihang Mohen. Ini nih Hihang Mohen. Aduh. Kalah teman-teman. Kalau gitu jangan lupa